Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak ibu ibu di masa subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisi kajian subuh kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rafiq Jamali. Ya Ustaz, kami persilakan. Allah. Ya, Pak Imam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan telah menciptakan subuh yang cerah bagi kita pada hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang hukuman mati. Judulnya tentang hukuman mati. Kenapa hari ini kita kaji? Karena sekarang banyak orang yang murtad. Orang murtad itu boleh dihukum mati. Itu yang dilaksanakan di Afghanistan dan beberapa negara lain di Arab. Orang yang murtad itu boleh dihukum mati. Jadi dalam satu wawancara, ada seorang ustaz di Aceh, murtad ustaz, namanya Usman Effendi. Jadi kalau lihat di YouTube nanti, Pak Ibu di rumah, buat Ustaz Murtad Usman Effendi Aceh. Nah, jadi dia punya studio, dia buka tanya jawab dengan masyarakat. Jadi masyarakat Aceh tersinggung dengan perbuatannya itu, karena Aceh adalah Serambi Mekah. Gelar kok ada ustaz yang murtad namanya Usman Effendi, bagus bacaan Al-Qur'an yang saya dengar. Nah, tapi kenapa dia bisa murtad? Jadi dalam wawancara itu pendeta, dia jadi pendeta ya, Usman Effendi ini, para pendengar boleh untuk bertanya, katanya. Siapa yang mau bertanya? Terdengarlah suaranya dari seorang bapak di Aceh. Jadi apa katanya, Pak Usman Effendi? Iya, betul asal dari Aceh. Iya, tinggal di Aceh. Iya,
Kami katanya sebagai orang Aceh tersinggung, merasa terhina. Ada di negeri Serambi Mekah ini ada ustaz yang murtad. Itu tidak baik untuk Anda, tidak baik juga untuk Aceh. Terhina untuk Anda, apalagi terhina untuk provinsi Aceh. Nah, kalau dia bertanya, apa terhinanya Pak? Buat saya, malah saya lebih mulia rasanya setelah murtad. Lebih mulia, saya lebih tenang. Apa terhinanya buat saya? Terhinanya buat Anda, katanya, bahwa Anda tidak terjamin keselamatan. Katanya, bukankah dalam agama saya dulu, dalam agama Bapak sekarang sebagai penanya, kan ada lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Abad jalan saja agama kita masing-masing. Lalu kata penanya, Usman Effendi, tidakkah tahu kamu ada tiga yang boleh dihukum mati? Dalam hadis dinyatakan, yang pertama yang boleh dihukum mati itu adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain. Dengan membunuh jiwa dengan jiwa, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, itu dia harus hukum bunuh juga. Kecuali ada di antara satu saja di antara keluarganya yang memaafkan, maka jatuhnya tidak lagi kepada hukuman mati, tapi hukuman denda, bayar uang biat. Uang biat itu uang darah, diganti dengan unta. Tak 10 ekor unta, tak 20 ekor unta, ya, denda saja bayar. Tapi kalau tidak ada satupun di antara keluarga terdekatnya yang memaafkan, maka dia harus hukuman mati. Itu namanya an-nafsu bin nafsi. Nah, ingat Usman Effendi yang dari Aceh katanya. Yang kedua yang boleh dihukum mati itu adalah orang yang punya istri. Orang yang punya suami, jelas-jelas punya istri, punya suami, tapi dia berselingkuh pula. Dan lengkap dengan saksi-saksinya. Istri dia punya, suami dia punya, tapi masih berselingkuh. Itu boleh dihukuman mati. Itu namanya as-sa'id az-zani. Orang yang punya pasangan tapi dia berselingkuh. Ya kalau sudah ada pasangan ngapain lagi berselingkuh? Iya, kalau laki-laki ngapain berselingkuh, nikah? Ya satu lagi daripada hukuman mati. Hukuman mati itu boleh. Itunya as-saibu az-zani, as-saibu az-zani. Zani itu orang yang berselingkuh. Nah, yang ketiga, ini baru kena dengan Effendi Usman Effendi ya. At-tariku li dinihi al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agama Islam dan memisahkan dirinya dari jamaah Islam, bahkan memusuhi Islam. Nah, ini diboleh hukuman mati. Mendengar itu, Usman Effendi ini menjadi menggigil ya. Nampak pucat mukanya di YouTube itu. Kenapa? Memang ada hadis menyatakan orang-orang yang murtad itu boleh hukuman mati. Nah, tapi kan itu bertentangan dengan hak. Hak asasi manusia. Ya, menurut HAM begitu. HAM internasional tidak boleh mengganggu orang yang mau murtad. Boleh saja dari luar Islam mau jadi muallaf boleh. Dari Islam mau murtad boleh.
itu menurut HAM internasional. Tapi yang kita bicarakan ini HAM Islam, HAM Islami. Pertanyaannya, mengapa orang yang murtad tadi boleh dibunuh menurut hukum Islam? Karena orang murtad di masa Rasulullah dulu, pertama dia keluar dari Islam, dia tak percaya lagi Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, dia mufarriq al-jamaah, dia akan masuk dalam rombongan musuh. Begitu dia murtad, tak percaya lagi Allah sebagai Tuhannya, masuk ke dalam rombongan musuh dan memerangi Rasulullah. Begitu dia keluar murtad, dia menjadi musuh. Maka kata Rasulullah, dia orang seperti itu termasuk tiga dari kelompok orang yang boleh terkena oleh hukuman mati. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, problema pemurtadan itu banyak terjadi pada umumnya, saya lihat itu karena apa yang disebut dengan empat tak. Ya, orang murtad itu karena empat tak. Tak yang pertama, tahta, kedudukan. Jadi dia dijanjikan satu kedudukan lebih baik, keuangan lebih baik, ngapalah jadi ustaz ngajar MDA gajinya kadang-kadang cuma 500 ribu, 700 ribu. Sedangkan yang ini kalau dia murtad gajinya 7 juta. 7 juta sebulan. Nah, itu yang tetapnya. Yang tidak tetapnya banyak lagi. Masya Allah. Nah, jadi gara-gara tahta itu tadi, kedudukan-kedudukan, dia dijanjikan akan jadi pimpinan atau naik jabatan. Nah, hal itu menyebabkan orang menjadi murtad.